Halo sobat, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di channel Heart Studios. Jika kalian bosan dengan tampilan menu Android yang biasa seperti ini ya, ini mungkin sudah biasa banget buat kalian, dan kalian bisa mencoba membuat tampilannya menjadi lebih unik dan keren dengan menggunakan aplikasi yang bernama Graffiti Launcher. Nah, dan tampilan aplikasinya seperti ini. Ukurannya juga sangat kecil, di sini hanya 6,6 MB. Dan tentu saja tidak akan membuat handphone kalian menjadi lemot ya. Oke, dan langsung saja saya akan menginstal aplikasinya. Lalu kita tunggu sampai proses installnya selesai. Setelah proses installnya selesai, langsung saja buka. Nah, dan tampilan awal aplikasinya seperti ini. Langsung saja klik yang ada di bawah ini, set home up ya. Klik. Dan di aplikasi layar utamanya kita pindahkan ke yang Graffiti Launcher PS ya, yang barusan saya download. Oke, lalu kita langsung saja pergi ke beranda. Nah, dan tampilan aplikasi Launcher PS-nya seperti ini ya. Di sini aplikasi yang ada di handphone saya itu menumpuk, berkumpul menjadi satu, mengikuti gravitasi. Dan ketika posisi handphonenya dirubah juga, maka aplikasinya akan ikut bergerak, mengikuti gravitasi bumi ya. Nah, seperti ini. Dan ini tentu saja akan membuat tampilan handphone kalian lebih unik ya dan keren. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.